Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah, di video kali ini saya ingin berbagi trik kembali ya, buat sobat-sobat, khususnya sobat-sobat Teknisi Musafir yang pemula. Jadi sebenarnya ini request sudah lama ya, sudah lama sekali, namun baru saya rilis ya, karena emang ya sesuai nomor urut yang sudah saya catat di daftar list request ya. Jadi ada pertanyaan, Bang, bagaimana cara ya mengatasi layar sentuh atau touchscreen yang tidak bisa disentuh tanpa menggantinya? Nah, pertanyaan ini itu akan saya jawab di malam ini ya, atau di hari ini, karena saya tanya apa tidak ada alatnya atau toolsnya. Ada jawabannya, cuman sudah tidak sesuai karena harganya itu sangat mahal sekali. Nah, di sini saya coba berpikir ya. Ya, alhamdulillah ini ada sedikit trik yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi untuk kasus ya di HP Android ya, di sini saya ada dua HP ini, nanti akan saya uji coba semua. Di HP Android yang tidak bisa disentuh ya, dengan alasan mau diganti touchscreen mahal ataupun bahkan tidak ada sudahan ya, kan ada ya HP-HP yang kadang kita susah untuk mencari alat spare partnya ya. Nah, bagaimana fungsinya padahal HP itu normal, hanya saja tidak bisa disentuh, mungkin retak atau mungkin tidak ada yang retak sama sekali, cuman tidak bisa disentuh aja begitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan trik ya, ya mudah-mudahan trik ini bermanfaat ya. Jadi silahkan ya sobat-sobat Teknisi Musafir beli kabel OTG ya, murah ini 3.500 ya, kalau yang bagus mungkin 20-an lah ya. Beli kabel OTG dan pastikan HP yang akan dikasih atau akan dihubungkan dengan OTG ini itu sudah support OTG ya tentunya. Jadi bahannya ya untuk solusi layar sentuh yang tidak bisa disentuh sama sekali ataupun sebagian, ketika ingin mencari toolsnya atau alatnya atau spare partnya itu susah bahkan mahal ya. Jadi bahan yang pertama adalah tanpa menggantinya ya, yaitu kabel OTG ya. Yang kedua itu MOS ya. Yang kedua MOS ya, daripada nggak bisa digunakan padahal HP-nya bagus ya di rumah kan ya, daripada mubazir ya. Jadi ya mudah-mudahan trik ini bermanfaat ya gitu, dan bisa dipraktekkan di rumah. Nah ini ya, jadi ini kan USB ya, ini USB dari MOS, kita hubungkan langsung saja ya. Nah ini sudah terhubung, lalu kita hubungkan langsung saja ya ke HP-nya. Kalau HP itu sudah support ya untuk OTG, maka dia akan ada notif ya. Nah ini kan langsung ya, karena sebelumnya udah terkoneksi ya. Nah ini kan sudah terhubung ya, dan di layar MOS sudah ada di layar HP ya, sudah ada kursor ya, kursor MOSnya. Jadi ya kita tinggal klikkan saja perintahnya. Nah ini contoh, kita mau buka apa ya, sebagai contoh kita kita masuk ke Telegram, kita buka grup Teknisi Musafir ya. Nah ini kita kalau mau menulis pesan ya gampang ya, contoh tes. Nah ini kan ya, lalu tinggal klik kirim.
Jadi mudah ya. Jadi intinya HP yang akan dihubungkan dengan trik ini itu sudah support OTG ya. Nah itu kan tinggal geser-geser saja mouse-nya, bagaimana perintahnya ya. Lalu kita akan coba lagi, ini tab zaman dulu ya, ini tab zaman dulu, apakah sudah support OTG, saya juga ya belum tahu ya. Kita langsung saja hubungkan ya. Nah, itu ada notif ya. Kata orang. Ini udah terhubung. Nah, ini mouse-nya nih. Kursornya, lalu tinggal klik saja. Nah, tuh, kan bisa ya, bisa langsung geser-geser ya. Ya, kita sesuai mau buka apa. Contoh di sini saya mau buka YouTube ya. Ya tinggal dibuka saja. HP-HP yang toolsnya itu tidak ada ya, kasus di touchscreen itu masih bisa digunakan ya di rumah ya, buat-buat browsing kan masih bisa ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan benda atau HP yang sudah tidak bisa digunakan. Apabila itu kerusakannya ya hanya di apa, touchscreen saja, dan kita akan membeli touchscreen itu mahal ya, ini masih bisa digunakan. Nah ini saya buka channel Teknisi Musafir ya, hehe. Nah ya tinggal diklik saja kan bisa. Yo karo lungo karo nenteng mos ora apa-apa, malah gokil ya. Nah contoh ini ya, video saya terbaru. Nah kan mudah, jadi bisa digunakan ya, seperti ya HP, emang HP normal ya, HP normal, hanya saja layar sentuhnya yang rusak kan ya. Jadi masih bisa digunakan, masih bisa berfungsi dengan baik. Sayang ya, sayang. Assalamualaikum. Sayang mau dijual ya nggak laku kan. Laku cuma ya mungkin murah ya. Jadi simple ya. Sobat-sobat Teknisi Musafir ya, silahkan tools ini digunakan ya, atau dipraktekkan ya cara ini ya, menggunakan tools OTG ya, yang kita hubungkan dengan mouse, tentunya yang sudah support OTG kan seperti itu. Nah ini kan tinggal kita klik saja, maka contoh di sini kita mau cari apa ya, perintahnya mudah ya, sama ya, sama dengan kita menyentuh di HP-HP yang tidak bermasalah touchscreen-nya ya. Nah ini tinggal dipilih saja, mau browsing ya bisa. Jadi ya karo dolan karo nenteng. Nah, jadi kan kita tinggal geser-geser saja. Nah ini ya tinggal geser-geser saja, kalau mau ke bawah ya tinggal mainkan saja ini ya. Nah tuh apa, mainkan mouse-nya ya. Jadi mudah ya sobat-sobat Teknisi Musafir semua, mungkin ini bisa menjawab request dari teman-teman kita, yaitu sobat-sobat Teknisi Musafir. Dan mudah-mudahan bisa membantu ya, bisa membantu. Dan ini berlaku untuk HP yang susah untuk mencari spare part-nya ya. Tetapi HP itu dalam keadaan normal, hanya saja susah mencari spare part-nya. Itu mungkin itu saja ya. Apabila ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan di kolom komentar. Apabila video ini berguna, bermanfaat ya, silahkan di subscribe dan bagikan agar saudara-saudara kita juga bisa belajar ya dari tutorial ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.